Hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan isu-isu panas. Jadi sebelum itu, bantu admin tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel ini. Terima kasih. Apa yang admin ingin ceritakan kepada anda pada hari ini, kabinet paling mengecewakan dalam sejarah. Apa yang disampaikan oleh Muhyiddin Yassin sebentar tadi, ianya sangat-sangat menggemparkan, mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi sebelum itu, bantu admin tekan butang subscribe. Terima kasih. Berita sepenuhnya, Muhyiddin Yassin menyifatkan barisan kabinet pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai paling mengecewakan dalam sejarah negara. Pengerusi Perikatan Nasional PN menjelaskan tanggap tersebut dibuatnya kerana ada individu yang berdepan dengan 47 pertuduhan di mahkamah dibawa masuk ke kabinet. Justru bekas Perdana Menteri itu mendakwa Anwar sudah menggadai prinsip tata kelola yang baik seperti yang dijajah semasa kempen pilihan raya umum PRU15 dengan menerika kleptokrat. Ini adalah barisan kabinet paling mengecewakan dalam sejarah negara apabila seorang yang telah diarah membela diri terhadap 47 pertuduhan jenayah rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram di mahkamah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tindakan Anwar ini ibarat menjual maruah negara semata-mata kerana keinginannya menjadi Perdana Menteri, katanya dalam kenyataan hari ini. Muhyiddin juga sekali lagi menegaskan bahwa Kabinet Anwar tidak memiliki sebarang keabsahan untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara kerana ditubuhkan atas penipuan mandat yang diberikan oleh rakyat. Malam tadi Anwar mengumumkan senarai 28 anggota kabinetnya yang diumumkan kira-kira seminggu selepas dia mengangkat sumpah. Seperti dijangka, Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu melantik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengisi salah satu jawatan terkanan dalam kerajaan iaitu Timbalan Perdana Menteri. Ahmad Zahid yang kini sedang dibicarakan di mahkamah merupakan watak penting yang membawa BN memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan PH menjadi kerajaan. Hal itu kerana walaupun PH menjadi parti yang memenangi kerusi terbanyak, jumlah yang dikumpul gagal mencukupi untuk membentuk majoriti muda di Dewan Rakyat. Turut dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri ialah pemimpin kanan Gabungan Parti Sarawak, Fadila Yusof. Pada pengumuman itu, Anwar turut memaklumkan yang dia juga akan memegang portfolio sebagai Menteri Kewangan. Menurut Muhyiddin, tindakan Anwar menerajui Kementerian Kewangan akan menyebabkan pemusatan kuasa dan ia boleh mencetuskan penyelewengan seperti skandal 1MDB. Bagaimana rakyat dan pelabur boleh percaya terhadap kepimpinan Anwar apabila beliau ternyata berbohong kepada seluruh dunia mengenai agenda anti rasuah, reformasi institusi dan pembelaan nasib rakyat jelata, katanya. Selain itu, dakwa Muhyiddin ada ahli parlimen yang dikenali dengan sikap Calvinis melampau, dilantik menerajui kementerian tertentu dan bakal mengundang kontroversi. Justru tambah ahli parlimen pago tersebut, ia menjangkakan dasar bersifat perkauman yang ekstrem akan diperkenalkan di kementerian terbabit. Sistem negara kita telah rosak apabila individu bankrupt moral dan prinsip boleh dilantik menerajui negara dan yang terpalit dengan jenayah rasuah menganggotai kabinet. Rasa tanggungjawab dan belas kasihan terhadap rakyat telah tiada dan rakyat juga hilang percaya terhadap tunggak kepimpinan negara, katanya. Setakat itu saja info-info ringkas dari admin pada hari ini untuk anda semua. Jadi pada siapa yang baru saja melihat channel ini, bantu admin tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan info-info penting yang akan admin sampaikan di dalam channel admin ini. Terima kasih.
Jadi setakat itu saja info dari admin pada hari ini. Salam jumpa, salam kenal semua. Bye-bye.